به نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ولا منافع في علوم في دارين آمين Wazan tisabin bin fisalin ju'ila iyaya wa tabri'u laysa muskila. Dan domir yang nasab pada yang munfasil itu dijadikan ya akan iyaya. Dan cabang itu tidaklah sulit. Ya. Ini domir munfasil yang nasab. Domir munfasil yang nasab itu iya iya. Ya. Iya iya. Ada iya iya, iyana. Iyaka, iyakuma, iyakum dan seterusnya itu. Domir munfasil yang nasab. Yang kita belajar pertama dulu itu domir munfasil marfu huwa, huma, hum itu. Marfu. Domir mun ya itu iya ya itu domir munfasil yang marfu iya huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu itu namanya domir munfasil marfu itu diropakkan. Nah, kita kalau awalan itu dulu belajarnya. Jangan yang kemansub dulu bingung. Yang jar pun enggak ya marfu. Ya. Hazun intisabin mubtada jadi zu mubtada zu mudaf intisabin dof ilaihi fin fisalin jar majrur ya. Ju'ila ya. Bin fisal itu jar majrur ya. Ya. Bin fisalin jar majrur. Mutalik dengan dibuang menjadi hal daripada domir yang mustatir berlafaz ju'ila. Yang setelahnya itu yang ya setelahnya. Ju'ila. Lafaz ju'ila fi ilmadi mabriyun lil majhul wa naibu fa'ilihi damirun mustatirun fihi jawazan taqdir wa ya'udu ala zu iya ya maf'ul sani wa tafri'u laisa muskilan tafri'u mubtada iya tafri'u jadi mubtada laisa ya fi'il madi nakis. Laisa namanya fi'il madi nakis. Ya, fi'il madi nakis yarfa'ul isma yansimul khabara. Isimnya damirun mustatirun fi jawzan taqriruhu. Ya'udu ala taqri'u. Muskilan khabar laisa. Asyara fi hadzal baiti mengisyaratkan ia musannif pada ini bait ilal mansubi munfasil. Ilal mansubil munfasil kepada isim yang dinasabkan yang munfasil berpisah wa huwa isna asyara itu ada 12 iya ya itu iya ya lil mutakallim mutakallim wahdah wa iyana dan iyana lil mutakallim lil mutakallimil musyariki kalau kita biasanya menyebutnya ya ma'agair ya ayul mu'azim nafsahu wa iyyaka dan iyyaka lil mukhatabi bagi mukhatab. Ya, sama aja lil mutakallim musyarik itu yang bersyarikat sama ma'a ghair bersama yang lain. Sama. Mu'azzim nafsahu membesarkan diri sendiri ngomongnya tapi pakai kami. Wa iyyaka dan iyyaka lil mukhatabi bagi dhamir mukhatab. Iyyaka anta ya. Iyaki mukhatabati anti iyakuma mukhatabaini antuma awil mukhatabataini antuma juga wa iyakum dan iyakum lil mukhatabina iyakum
Ya, bagi mudhamir mukhatabin antum, iyyakunna al mukhatabati antunna. Wa iyyahu dan iya lil ghaib, ghaib huwa. Wa iyya, ya, iya. Ya, hiya lil ghaibati ghaiba. Wa iyyahuma dan iyyahuma lil ghaib. Ya. Ibaini dua yang ghaib. Ayul ghaibatain wa ghaibatain. Wa iyyahum dan iyyahum lil ghaib. Ibina wa iyahuna lagu ibati yahuna bagi gu ibati hunna. Wa fi ikhtiyarillah yaji'u munfasil iza ta'atta ayyaji iza ta'atta ayyaji mun muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'u, ya, dan pada ikhtiar, pada ikhtiar, ya, pada ikhtiar maksudnya pada karangan bebas bukan syair, tidak datang munfasil iza ta'atta apabila ya, mudah bahwa datang oleh yang muttasil. Wa fi ikhtiyarin, ya, wa fi ikhtiyarin, wa fi ikhtiyarin jar majrur la yaji la ya nafi yaji fi'il mudhari al mun fi'il mudhari al munfasilu al munfasil munfasilu fa'il yaji. Ya, idza ya zarpun lima yastakmilu minaz zamani ta'ata fi'il madi ayaji ta'ata fi'il madi ayaji an ta'wil masdar menjadi fa'il ta'ata yaji'a fi'il mudhari dinasabkan dengan ya nasab ada an jadi nasab nasab dengan fathah jelas ya dinasabnya dengan an. Al-muttasil asalnya muttasil ya, menjadi fa'il yaji yaji'a kullu mawdi'in setiap tempat amkana yang mungkin bisa ayu ta fihi yang didatangkan dengannya bidhamir muttasil dengan dhamir muttasil la ya justru enggak boleh al-udulu berpaling anhu daripadanya ilal munfasil ke dhamir munfasil masih bisa dhamir muttasil illa kecuali fima sayazkurul musannif pada apa yang musannif akan sebutkan. Fala taqul maka tidak boleh engkau katakan fi akramtuka pada akramtuka akramtu iyyaka enggak boleh. Soal kenapa masih bisa akramtuka? Kenapa? Ya jadi masih bisa akramtuka. Ya. Jadi masih bisa ya tadi masih bisa domir muttasil iza ta'ata ayaji al-muttasil apabila mudah ya bisa gitu, bahwa datang oleh domir muttasil ya enggak boleh la yaji ul-mut munfasil enggak boleh datang munfasil kenapa li anakku karena bahwasanya yumkin ul-itsyanu bil-muttasil mungkin dapat ya bisa ya mendatangkan dengan domir muttasil muttasil nyambung munfasil berpisah. Fatakul maka engkau katakan akramtuka. Jangan akramtu iyyaka, jangan. Kenapa? Karena masih bisa akramtuka. Fa in lam yakunil ityanu bil muttasil ta'ayyanal munfasil. Maka jika tidak dapat mendatangkan dengan domir muttasil, kalau udah enggak bisa pakai muttasil, baru dah nyata oleh munfasil. Ya, baru mesti pakai domir munfasil. Nau iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu. Hanya kepada engkau lah aku muliakan. Wa qad jaa dhamiru ya. Sungguh telah datang dhamir fi syi'ri pada syair munfasilan, dhamirnya munfasil. Munfasil ma'a imkanil itsyani serta mungkin mendatangkan bi dengannya muttasilan. Padahal mungkin bisa mendatangkan mutasil tapi pakainya munfasil. Kenapa kalau begini biasanya darurat syair.
maka boleh. Maka boleh seperti perkataannya, ya, ya masih bisa dhamir muttasil tapi pakainya munfasil. Bil ba'isil warisil amwati qad dominat iyyahum, itu dia. Iyyahumul ardu fi dahrid dahriri. Ya. Ba bil ba'isil wa bil ba'isi. Demi Tuhan yang membangkitkan al-warisi yang mewariskan al-amwati. Ya. Warisil amwati. Ya, boleh deh ya. Mudab amwati. Warisi mudab amwati boleh karena dia ada alif lamnya. Ya. Ya kalau di ya di syair mah biasanya yang kagak boleh jadi boleh gitu ya. Darurat kalau syair. Yang mewarisi yang mempusaikai orang-orang mati. Qad dominat iyyahumul ardu. Sungguh dominat mengandung ya. Mengandung bumi ya, tanah ya. Iyyahum akan mereka. Fidah ridahariri pada ya, dahulu kala, pada dahulu kala, dari dulu gitu. Wallahu a'lam bishawab.